Bongkar. Cepat bisa keras, pelan lembek. Master rem baru. Ini ya kawan kita lagi kerja macet. Ini tampaknya kalau dilihat ini baru. Nah, kalau enggak bisa dibuat ngerem mendadak itu penyebabnya ini apa, terlalu pipih, terlalu kecil, terlalu pipih. Yuk, mari kita lihat. Bedakan yang ini sama yang ini ya. Nah, berarti ini produk yang kurang bagus. Ini kurang besar dikit ya. Nah, kalau biasanya ketemu begini, oke, cara ngakalinya mudah sekali. Sebentar kawan, tak ambilkan. Nah, ini kita punya O-ring. Ini O-ring anu ya. Bentar. Kita ambil yang asli. Biasanya kita itu nyimpen O-ring itu di sini. Kita ambilkan yang asli. Nah, yang asli itu yang biru, sorry. Nah, ini adalah O-ring bekas saringan full pump atau filter full pump. Ini selalu kita simpan, kawan ya. Ini kita taruh di sini. Sorry, gak jelas. Ya, ini kita taruh di sini. Oke, udah masuk ya. Udah masuk. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Kita kembalikan pernya. Jangan lupa ya, kalau kita itu selalu menggunakan minyak tanco untuk kemudahan pemasangan karet-karet. Untuk kemudahan pemasangan karet-karet, sorry. Kita selalu memberikan minyak tanco agar mudah. Wes, karet masang. Nah, ini harus pakai perasaan. Oh, kalau ini pas kayaknya. Wes, masang.
ada teori khusus dalam memasang master rim. Biasanya itu pasang langsung aja, nggak usah pakai alat. Memang alat-alat kayak begini umurnya nggak akan lama mentok. Mentok 1 bulan masih enakan kalau pakai kawat, pakai ruji. Enak pakai ruji 10 mas nggak masuk. Pakai ruji lebih mudah. Ya wis sip, kita getok pakai T10 pasang. Kemudian ya wis buka. Satu hal yang harus dipastikan setiap kita melakukan penggantian ya, ketika ini ditekan di sini, dalam sini ada 2 lubang. Lubang yang pertama harus berada di depan karet yang pertama ya. Fungsinya ketika ini ditekan ya, ini ditekan itu masih ada gelembung udara yang keluar atau cairan yang keluar. Nah, jika tidak ada cairan yang keluar, maka yang terjadi adalah lambat laun akan ceret ya, dan lama-lama akan macet. Itu sesuatu yang sepele, namun sering terjadi setelah penggantian handle rim biasanya, atau penggantian merek master rim yang berbeda. Kalau Supra, jenis Supra begini aman pakai Supra X ya. Kalau yang kecil modal Anda terbatas, yang perlu dikulak atau dibelanja itu adalah punya GL Neotek. Jangan punya Fosuan. Kelihatannya berbeda, tapi Fosuan itu lebih panjang. Lebih panjang. Kalau Master Fosuan ya, Master Fosuan itu ditekan, dites dulu ya. Tes dulu, sebentar. Ngecurut orang yuk, ketok. Oh sip, ini ngecurut ya. Harus ngecurut ya mas ya. Harus keluar anginnya atau ngecurut ya. Tapi ini ngecurutnya karena tutupnya yang atasnya tidak ada, wis aman berarti. Begini, jika sampean pakai Master Fosuan, Master Fosuan dipasang di GL Neotek kepanjangan, akhirnya jika ditekan pertama itu tidak ada yang keluar. Kalau tidak ada yang keluar, maka lama kelamaan pasti macet. Tapi kalau Anda memasang masternya Neotek di Fosuan, ngerimnya ini agak dalam tapi terhindar dari macet. Jadi misalkan hanya punya satu pilihan, master yang dikulak atau yang dibeli, pilih saja punya GL Neotek ya. Itu bisa dipakai ke 2 motor atau pipa yang paling aman. Kalau pakai Fosuan Anda lagi selip dan terpasang di GL Neotek, lama-lama pasti macet karena ini terlalu keras. Tuh, ini sudah selesai kan, kita tarik pelan-pelan juga tetap kan kenceng. Harusnya begitu, memang begitu yang dimaksud, yang diinginkan. Iya. Wes tutupen. Kasih tambah gak? Tambah titik. Kampas sisa agak tuh orang 6 menit tambah. Oh iya. Oh iya, kampasnya tinggal dikit, berarti nggak perlu ditambah ya. Nanti takutnya kalau kita tambah kampas tinggal sedikit, nanti jadinya malah aluber. Waktu ganti kampas, kita tekan dari bawah, nggak lihat atas, minyak remnya jatuh, ting dilewer, jadi tes bos, tes sih, lo, tes gini lo. Oh tambah tak tarik bayar lu apa ragel ngetes. Loh ngono kok. Jare tambah dibayari kok. Nah, begini. Kita tes pelan-pelan.
Oke. Okay. Ini yang dimaksud. Kedelungop sampean ya gini, kedelungop nang kali ya. Eh, keluane kemarin tuh kedelungop kali. Jadi waktu ditekan ngerem pelan-pelan, berdasarkan perasaan ternyata los ya. Oke. Okay. Selesai kan ya. Jadi penyebabnya yaitu produk yang kurang bagus, walaupun baru tapi kurang bagus. Jadi waktu ditekan pelan-pelan itu karet yang depan itu mengkerut ke dalam. Nah, karet yang luar mengkerut ke dalam, jadi tidak bisa menekan. Ini plus ora? Nah, sip. Oke, sip. Jangan lupa dites. Silakan dipasang. Wes, Mbak. Wes. Oh, bisa. Oh, iku tau. Iki sekalian dibongkar kontaknya los. Tak benak nih pisan. Loh, ini bosku ya. Di merah ya. Merah kan ya. Coba lihat ini merah. Nah. Oh, merah ini bisa diputer ini. Biasanya ini kerjaan anu orang wis enggak sebut daerahnya, wis apal ya gitu. Kita benahi nanti. Wis senenge didepi senengan guys. Guyu ae sampean niku. Oke. Bongkar kabeh mau ya mau. Tambah 30. Oke. Cek. Kampas rem. Wes kampas rem 50 es total. Wes kesimpulan ya. Jadi tadi akibatnya produk yang kurang bagus, karet yang depan kurang gede. Kurang mekar. Kurang mekar dan selesai. Dan itu solusinya dengan o-ring filter. Maaf, 50. Oke, ya, hati-hati. Gak ngejak jahe mo toh. Tonggo mu pras. Pras, tonggo di sopo. Lho, paten ra kenal lho tonggone. Ori-ori. Ya wes, hati-hati yo. Oke. Okay. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.